Hai Cancer, selamat datang kembali di channel ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading untuk pesan Spirit Guides, Malaikat Penjaga atau Guardian Angels dari Cancer. Energi ini bisa dirasakan satu tahun ke depan sejak April 2022 sampai April 2023. Tetap saja ini general reading ya teman-teman, jadi tidak akan cocok juga untuk semua Cancer. Cancer, pesan Spirit Guide, Malaikat Penjaga, Cancer sepanjang satu tahun ke depan. Oke, ada Traveler, Fox Spirit, dan ada Saman. Wow. Okay. Pesan Spirit Guides, Malaikat Penjaga Cancer satu tahun ke depan. Yang pertama ada Ixchel, Medicine Woman. Ada kaitan dengan Saman. Kemudian ada Sedna. Dan ada True Love. Cancer, satu tahun ke depan. The Cosmos, Ascendant. Okay. Cancer, saya akan lihat situasi apa yang akan kamu jalani satu tahun ke depan yang ada kaitannya dengan pesan Spirit Guide atau Malaikat Penjaga kamu ini. Okay. Cancer, satu tahun ke depan, situasi yang akan dihadapi. Cancer. Six of Swords, Justice, Five of Cups. Di bottom of the deck ada Four of Cups. Cancer, Four of Cups, Five of Cups. Situasi satu tahun ke depan, saya lihat ada kaitannya dengan perasaan. Ada rasa sedih, sesal, kecewa. Ngumpul jadi satu. Tetapi perasaan ini karena ada kaitannya dengan Six of Swords ya, transisi. Di mana kamu menghadapi situasi yang berubah-ubah, tidak tetap. Atau perombakan. Kamu memiliki keinginan untuk kehidupan yang lebih baik. Atau memiliki pandangan bahwa ke depan lebih baik. Tetapi ketika kamu sampai di depan, kok enggak juga? Oke, ke depan lebih baik. Jadi, yang mana sih sebenarnya visi dan tujuan kamu sebenarnya untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik? Ini saya lihat ya. Dan kartu Justice ini mengungkapkan kamu ingin melakukan perjuangan, tetapi ini benar-benar bermanfaat. Jadi, kamu selama ini kayak ngerasa tersesat ya, atau kayak ngerasa
melakukan sesuatu yang belum benar. Misalnya, ketika kamu kuliah, ya, kamu ngerasa salah ambil jurusan karena kamu ternyata di tengah-tengah perjalanan, kok saya sulit banget ya memahami pelajaran ini. Kayaknya saya nggak di bidang ini. Nah, seperti itulah ibaratnya. Jadi kamu kayak merasa mencari sesuatu di dalam diri kamu yang sebenarnya menjadi tujuan utama kamu. Oke, semoga sudah bisa memahami ya teman-teman. Jadi pada periode ini, mungkin kamu akan ngerasa perlu adanya perombakan-perombakan dari cara pikir kamu, dari mental atau perasaan kamu, dari cara pikir kamu dan cara pandang kamu terhadap hal-hal yang terkaitan dengan dunia. Oke, kamu harus berpikir secara luas. Kamu harus bisa menerima perbedaan, menerima sesuatu yang bahkan tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kamu. Tetapi bukan berarti harus ngejudge, ya, justice. Bukan tugas kamu untuk mengadili itu. Oke, tapi tugas kamu di sini adalah menyembuhkan batin kamu sendiri. Four of Cups, Five of Cups, ya, ini boring, kebosanan terhadap perasaan kamu yang kayaknya menantikan sesuatu tetapi nggak datang-datang. Oke. Four of Cups, kamu terfokus pada hal-hal yang ingin kamu selesaikan, ingin kamu kerjakan. Kamu ngerasa kalau kamu sudah sangat fokus, ini pasti selesai. Contohnya ketika kamu mengerjakan tugas matematika. Ada 3 soal, 1 soal ini sulit banget. Nah, kamu kerjakan ini dulu. Sehingga kamu nggak nemu jawabannya, energi sudah habis, waktu sudah habis. Sementara yang 2 lagi lebih mudah dan bisa kamu kerjakan. Tapi ini nggak kamu kerjakan. Sama dengan bohong. Artinya ada fokus cara pandang kamu, cara pikir kamu yang perlu untuk kamu perluas. Ya. Dimulai dari tidak ngejudge. Lepaskan penghakiman kamu terhadap orang lain dan terhadap situasi. Oke? Maka jika kamu melepaskan itu, akan ada datang manfaat baik untuk kamu. Kamu juga akan mendapatkan keadilan dari perjuangan kamu. Keadilan itu apa? Kamu akan diarahkan atau ditunjukkan jalan yang sebenarnya bisa membawa kamu pada impian dan harapan kamu. Oke, Cancer. Di sini ada saman, ya. Ada 2 spirit guide. Yang pertama saman dan juga spirit fox. Sementara traveler ini bukan spirit guide, tetapi adalah energi dari di dalam diri kamu yang ngerasa sudah saatnya kamu traveler. Ini ada energi move, new direction, ya. Dan saman ini ada energi dukun, ya. Bisa saja kamu terkait dengan seorang spiritualis, ya, atau orang pintar, atau kamu punya kaitan leluhur yang pada dasarnya memiliki ilmu kebatinan, ya, atau orang pintar atau dukun. Nah, di sini saya lihat ada penolakan di dalam batin kamu. Misalnya, kamu nggak suka banget dengan yang namanya peramal, kemudian dukun, orang pintar. Semuanya nggak masuk di akal bagi kamu, Six of Swords. Oke. Tetapi kenapa kamu selalu terkait dengan itu? Oke. Jadi ada kaitannya dengan leluhur kamu. Leluhur kamu, ya, darah yang mengalir tidak bisa kamu pungkiri. Ada tradisi, ada keyakinan yang mayoritas di dalam diri kamu yang membawa kamu pada keyakinan terhadap leluhur. Tetapi kamu tidak mempercayai, makanya kehidupan kamu sering mengalami kebuntuan. Oke. Restu leluhur itu perlu. Itu gunanya ziarah, ya. Bukan meminta, tetapi mendoakan leluhur. Agar leluhur itu yang sudah kembali, kalau masih ada dosanya itu dimaafin. Ya, itulah gunanya keturunan. Dan di sini katanya, pesan dari leluhur kamu yang profesinya sebagai saman, ya, dukun di masa sebelumnya. Percayalah. Ya. Trust in a higher force. Terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Nah, leluhur kamu saja menyampaikan bahwa kamu tidak boleh percaya terhadap dukun atau orang pintar, tapi percayalah terhadap kekuatan yang lebih tinggi, yaitu apa? Tuhan, Sang Pencipta. Oke? Jadi, bukan harus kamu menyembah, ya, tetapi cukup percaya. Oke, ketika kamu percaya dengan hal-hal gaib, maka yang ada kaitannya dengan kejadian
tidak masuk di akal, itu ada kaitannya dengan hal-hal gaib. Okay? Yang kedua, spirit fox. Trust your talent in changing times. Ini ada kaitannya dengan energi spirit di dalam diri kamu. Dan ini ada kaitannya dengan leluhur juga yang memiliki insting yang tajam, animal instinct ya. Insting pelacak, okay? Pesannya kepada kamu Cancer, percayalah terhadap bakat kamu. Zaman selalu berubah. Okay? Kalau kamu memiliki bakat dari leluhur, potensi lahiriah, dan kamu hidup di zaman yang sangat modern, bukan berarti kekuatan potensi kamu itu tidak ada. Zaman selalu berubah, tetapi kamu bisa modifikasi kemampuan atau potensi kamu untuk zaman yang baru, yang sedang kamu jalani. Okay? Misalnya gak jauh-jauh, jamu. Jamu itu adalah kemampuan atau keahlian dari leluhur. Di zaman sekarang, orang masih mau kok minum jamu, tetapi dengan kemasan yang lebih modern. Okay? Gak lagi bawa bakul kemana-mana. Tapi sudah masuk mall, oke? Okay? Jadi ada hal-hal yang harus kamu sesuaikan dengan modernisasi. Tetapi bukan berarti tidak percaya dan membuangnya begitu saja, oke? Okay? Hingga kalau kamu di sini bisa menerima dulu deh, ya, tidak menolak, tetapi kamu menerima kenyataan ini. Spirit box ini akan bangkit dari dalam diri kamu dan mengarahkan kamu pada tujuan, ya, karena ini kan energi spirit pelacak. Fox ini kecerdikan, ya, yang bisa mengarahkan kamu pada kecerdikan yang lebih tinggi. Oke, selama ini kamu cerdik, tetapi kamu sadari kalau kehidupan kamu mentok, monoton, itu-itu aja, kerja, banting tulang, capek, tapi kok nggak berkembang, nggak kaya-kaya. Oke, ada kaitan dengan leluhur. Kamu butuh restu dari leluhur. Karena darah leluhur berada di dalam diri kamu. Ini keyakinan dari spiritual ya. Okay. Jadi kalau teman-teman yang tidak mempercayai hal-hal spiritual, ya nggak apa-apa, maka video ini bukan untuk kamu. Okay. Kemudian traveler, ya, move in new direction. Ini ada kaitannya dengan arahan dari dua spirit ini. Kamu diarahkan untuk berpindah, melakukan sesuatu yang baru. Kamu mungkin akan diperjalankan nantinya. Ya, satu tahun ke depan kamu akan menjalani perjalanan-perjalanan yang ada kaitannya dengan leluhur, atau ada rencana untuk umroh ke Yerusalem atau ke China atau kemana ya, ada kaitannya dengan perjalanan spiritual untuk mencari jejak leluhur kamu. Ya awalnya kamu kayak ngerasa traveling aja, senang-senang, foto-foto aja untuk post di media sosial, tetapi kamu harus percaya bahwa setiap kaki kamu melangkah dalam perjalanan kehidupan kamu itu sudah ada jalannya atau takdirnya. Kemana kamu? Kamu sampai di mana? Ketemu dengan siapa? Merasakan apa? Itu sebenarnya sudah ada petunjuknya. Okay? Jadi ketika kamu pergi ke suatu tempat, jarah, tapi kamu di sana ya hanya duduk-duduk doang atau ngeliatin doang, kamu gak dapat nilai spiritnya. Tapi kalau kamu memaknai, oh saya sampai ke sini, kok bisa ya saya sampai ke sini padahal saya gak ada duit? Tapi teman saya ngajak dan saya sampai ke sini maksudnya apa ya? Oh, saya harus mengetahui tentang candi ini, tentang sejarah ini. Oh, begitu. Udah, sampai batas mana informasi yang kamu dapatkan ya sudah. Tetapi nanti akan ada kepingan-kepingan informasi lain yang masuk. Oke, ini ya. Kemudian medicine woman. Nah, ini tiga kartu di bawah ini adalah energi dari spirit alam semesta. Ya, yang terkait dengan diri manusia tentunya karena manusia adalah bagian dari alam semesta. Yang pertama, Excel, Medicine Woman, perempuan penyembuh. Kamu adalah saluran untuk kekuatan penyembuh, penyembuhan, ya, divine healing power. Kamu memiliki energi ini dari saman, keturunan. Kamu adalah keturunan dan ini garis ke atas leluhur kamu. Jadi kamu bisa ngobat, ya, bisa menyembuhkan. Dan ini ada kaitannya dengan ramuan, mantra, ya, dan mohon tidak menganggap negatif mantra ya. Mantra itu ada banyak jenis ya. Ketika kamu mengucapkan ayat suci pun,
karena kamu merasa takut, karena kamu merasa butuh, itu juga disebut dengan mantra. Ya, ucapan yang kamu lakukan sesering mungkin dengan keyakinan spiritual, ya, itu disebut dengan mantra. Oke, jadi di sini ya kamu punya channeling ke divine healing power, kekuatan penyembuh alam semesta. Jadi ketika kamu meminta ya kepada alam diberikan energi penyembuh untuk seseorang yang ingin kamu sembuhkan, itu bisa loh. Ya, coba nanti kamu pahami lagi dengan pesan ini. Kemudian setna, pasokan tidak terbatas. Ya, ada energi kamu yang banyak di dalam diri kamu. Kamu punya energi kekuatan ya, sehingga kamu memiliki banyak waktu atau mampu mengerjakan banyak hal dalam satu waktu ya. Ini juga adalah energi supply yang ada di dalam diri kamu untuk hari ini dan untuk besok. Oke. Kalau kamu habiskan untuk aktivitas ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu ngerasa aktivitas kamu nggak ada, maka kamu habiskanlah energi ini untuk olahraga. Ya, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, keluarkan tenaga kamu dan bergeraklah selalu. Karena energi yang kamu simpen atau jadi stok di dalam diri kamu ini juga nggak baik kalau tidak dilepaskan, kalau tidak di recharge. Oke. Kemudian ada pendampingan dari true love, cinta sejati. Katanya di sini sesuatu yang romantis di dalam diri kamu mendorong alam semesta untuk menyampaikan cinta yang besar untukmu. Oke. Saya rasakan Cancer, kamu punya malaikat berwujud manusia di dalam kehidupan kamu. Dan dia adalah true love-nya kamu. Dia bisa saja pasangan, orang tua, kakak, siapa saja yang selama ini selalu tempat kamu bersandar, tempat kamu mengadu. Oke. Dan kalau dibilang adiktif, ya dulu kamu pernah adiktif. Sampai sedang adiktif itu, ketergantungan itu terhadap orang ini. Ya, sampai kamu ngerasa gak bisa lepas dan selalu butuh dia dalam kehidupan kamu. Oke. Dan katanya di sini wujud dari malaikat penjaga kamu diwujudkan ya, spiritnya ada pada orang yang terdekat itu atau yang kamu rasakan sering membantu kamu. Oke. Kemudian kosmos ya. Kamu terhubung ke kesatuan dan memperluas kesadaran kamu. Kamu terhubung ke energi kosmos, ya, dunia, alam semesta, sehingga pengaruh bintang-bintang, pengaruh pergerakan planet sangat mempengaruhi emosional perjalanan kehidupan kamu. Jadi kamu harus terus memantau bacaan astrologi, oke? Bacaan kartu tarot, tetapi dengan dasar astrologi. Kalau kamu ngikutin bacaan tarot yang tidak berdasarkan astrologi, ini bisa buat emosional kamu kacau. Okay, karena dikatakan di sini ada kaitan dengan kosmos, dengan alam. Okay. Dan Cancer, kamu terhubung dengan alam. Manfaatkan satu tahun ke depan untuk mendapatkan berkah dari alam semesta. Ya. Terkait kemampuan kamu menyembuhkan dan terkait dengan keleluhuran, spirit fox, ya, spirit pelacak dan kecerdikan. True love, ya. Cukup beruntung karena ada true love di samping kamu. Pesan untuk Cancer satu tahun ke depan, saran atau pesannya, lagi-lagi love, cinta, bergeraklah dengan cinta dan freedom, merdekakan diri kamu. Oke, kamu harus membawa energi kamu pada kebebasan untuk membahagiakan diri kamu, lakukan apapun yang membahagiakan hati kamu. Dan love, kamu harus komitmen terhadap apa katanya ya, saying the good in all things. Ya, maksudnya di sini kamu harus bisa melihat kebaikan dalam segala hal. Ya, ada kaitan dengan judgment tadi. Tidak mudah ngejudge orang lain. Melihat kebaikan dalam segala hal, luaskan pandangan kamu. Oke, okay? Luaskan cara pikir kamu, bukan dipersempit. Oke. Okay? Dan cara meluaskan pandangan itu adalah menelan banyak informasi, belajar dan tanggalkan pikiran kamu ngejudge atau menghakimi. Karena dengan kamu menghakimi orang lain, artinya kamu menghakimi diri kamu. Oke? Okay?
Cancer, saya pikir cukup ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu. Share ke media sosial kamu jika ini kamu rasakan bermanfaat ya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi. Silakan join membership level The Sun atau The Moon ya. Ada banyak video eksklusif yang bisa kamu tonton dengan akses membership. Linknya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Bye.